Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, welcome back to Mali Makan Keliling. Kali ini kita lagi mau cobain makanan apa, Cak? Makanan Jepang ya? Orang Lojanan cobain makan Jepang. Jadi kita ini lagi di sebuah restoran di salah satu mall di Samarinda. Kita di Ichiban Sushi. Jadi kita udah pesan beberapa menu nih. Ini pertama, ini ada steak sashimi. Terus ini ada chicken teriyaki fried roll, dan ini chicken teriyaki ramen. Jadi kita mau review langsung nih, cobain guys. Oke. Ini by the way, sebelum makan jangan lupa berdoa. Jadi kita mau cobain dulu guys. Ini aku mau cobain ramennya. Untuk apa gimana dong? Kita cobain dari kuahnya dulu guys. Udah sih apa kesulitan? Kita cobain. Dari tekstur kuahnya ini rasanya kayak masih ngepas banget. Terus kita cobain tekstur ini ayamnya. Saya juga lembut guys. Ini ada rumput lautnya gitu. Terus yang aku makan ini beef teriyaki fried chicken. Nih, jadi favorit aku banget. Kalau aku kesini pasti aku makan ini. Terus kita cobain mie-nya guys. Mie-nya juga dari teksturnya enak, lembut banget. Buat kalian nih yang suka-suka cobain masakan Jepang, kalian wajib banget kesini nih. Oh ya, by the way, buat kalian yang belum subscribe, please banget ya subscribe. Klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Terus di turn on notification-nya, dipencet loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap aku ada video baru. On the way 500, ntar aku ada giveaway buat kalian semua yang udah subscribe. Jangan lupa subscribe juga channelnya Mochan. Ya, ntar aku taruh di description box juga. Jadi ini tekstur ayamnya tuh gak keras, enak banget pokoknya deh. Coba kita tes ininya guys, apa tadi namanya? Beef teriyaki roll. Ah, itulah intinya guys. Cobain. Menurut kalian enak apa enggak? Enak. Enggak mau balik-balik. Jadi rasanya tuh kayak gurih, bumbunya tuh pas banget guys, dan gak keras gitu loh, enak banget deh pokoknya. Coba kita cobain ini aja, Chan, steak sashiminya. Ini dibersihin dulu di sini. Kita cobain steak sashimi. Kayak gini enak juga. Jadi dia kayak ada tiga, ya tiga iris gitu. Terus saus-sausnya tuh. Cobain ya. Ini tuh saus. Baru kita mau cobain guys.
Anjir, guys. Anak kojanan makan makanan Jepang gimana? Cocok gak kira-kira lidah kita, guys? OMG. Tekstur ikannya lembut, enak. Ternyata begini guys rasanya. Begini rasanya makanan Jepang. Ternyata masih menyatu gitu guys sama lidah-lidah orang Indonesia. Please banget klik subscribe buat kalian yang belum subscribe, karena subscribe tuh gratis guys. Daripada kalian cuma nontonin terus ngiler, lebih baik kalian subscribe deh, buruan klik subscribe dan follow Instagramku Indah Mochan dan Amelia Covid-19. Literally aku suka banget sama semua ini. Gimana sih bu? Nah, jadi ini tadi apa tuh namanya? Beef apa chat? Beef teriyaki. Fried roll. Itulah intinya guys. Jadi ini enak banget. Pokoknya kalian wajib mencoba. Oke, sudah. Bismillah. Kok buang? Oke guys, jadi ini yang terakhir. Yang terakhir dong, semangat. Semangat. Para. Gimana bu, enak gak? Rekomendasi banget. Dari 1 sampai 10 kamu pilih berapa? Aku sampai 10. Kalau yang mana beefnya? Semuanya, keseluruhan dulu. Enggak, 80 lah. Dari range 1 sampai 10 dia pilih 8 guys buat kalian coba kesini. Jadi itu kita recommended banget buat kalian pengen coba masakan Jepang yang ada di sini. Dan menunya tuh berbagai macam banget guys, bukan yang cuma kita pesen doang. Jadi kalian langsung aja datang kesini daripada kalian kepo. Tapi aku kurang senang sik sashimi, soalnya udah biasa makan ikan mentah. Iya, jadi lidah kita kurang menyesuaikan. Tapi enak sih sebenarnya, enak karena dia tekstur dagingnya tuh kayak lembut gitu guys. Oh ya, by the way, segitu aja deh dulu reviewnya dari kita. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like. Klik like di bawah video ini. Terus, pasti jangan lupa subscribe, guys. Karena kita perlu nyali yang besar buat video di tempat keramaian. Jadi kalian harus subscribe. Ya, guys. Jadi kalian harus subscribe, bantu aku on the way 500 subscriber. Ntar kita adain giveaway buat kalian semua yang udah subscribe. Pokoknya klik subscribe dan klik loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan kalau aku ada video baru setiap hari Rabu dan hari Sabtu tentunya. Thank you pokoknya buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Bagusnya ini kita mau buat review di mana lagi, kalian bisa komen atau DM di Instagramku dan jangan lupa follow Instagramnya dia juga. So, thank you, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.